Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, ini di sini ada pedagang nanas nih. Bang, nanas berapa, Bang? Yang lima. Itu bedanya apa? Rp10.000. Gue malah gue sendiri gede kok dikana punya sih. Yo. Ya guys. Bagi. Rp10.000 lebih tambah sih Ji. Ini murah teman. Ya gak apa. Oh bisa kurang ya kan? Ya. Apa gue? Eh, ya mantrinya tokora, aduh mantri marah berdiri nasib. Vitamin apa jajan yang pengen takon gue? Menurunkan garah gula. Eh kan ya, gula darah. Eh kan? Gue jadi 10.000 lem. Sing penyakit diabetes. Mantep pengennya ya. Ya oke, buat teman-teman yang nggak tahu. Nggak tahu bahasa Jawa ya, cari di Google ya. Nih nanas mantap nih nanasnya. Bahasanya Jawa bang? Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa. Kalau yang nggak tahu bahasa Jawa gimana caranya bang? Ya itu saya nggak tahu. Khusus Mang Yakun ini bang. Aduh sampai wae mau ditarik. Teriak. Cari uang yang halal-halal saja. Teriak nggak? Jualan diem aja. Iya, mana ya bang? Ayo guys. Ngomongnya ini Kang, bisa menurunkan kadar gula, vitamin C nya banyak. Pokoknya kalau dimakan ini enjing satunggal, sonten satunggal, beduk sampun diuntal monggo. Ayo guys, ini para pedagang ini lagi guyon-guyonan ya, biasa lah guyon-guyonan. Banyak gini udah dapat duit banyak kan gak apa-apa. Lanjutnya toko nanas lanjutnya Hendian. Guyon-guyon para pedagang. Cantik. Goodbye. 1, 2, 3, 4. Berapa Mang Yakun? 5. Berapaan Mang Yakun? 10.005 pokoknya. Nah, murah lah ya. Yang 4 masih tinggal 3 pocong. Fungsinya biar apa Mang Yakun? Fungsinya biar menurunkan diabetes. Kadar luasa kata kadar ngepet. Makan ejing setunggal, sonten setunggal, beduk diutang. Atau, berkorolik diutang.